Menteri Pertahanan Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri seminar nasional mengenai pembangunan Giant Sea Wall. Sementara Cawapres Gibran Rakabuming Raka bertemu ribuan relawannya di Bali. Menteri Pertahanan Indonesia sekaligus Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, menghadiri Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa melalui pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Rabu. Prabowo menyatakan tanggul laut merupakan proyek infrastruktur mengatasi masalah banjir rob. Giant Sea Wall ini harus segera kita mulai untuk mengatasinya. Dan ini memang pekerjaan yang besar, pekerjaan yang tidak cepat, tapi mau tidak mau harus kita mulai. Sementara Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, didampingi istrinya, Selvi Ananda, bertemu dengan Gen Z dan influencer di Pantai Kuta, Bali. Gibran menyempatkan diri melihat sejumlah produk UMKM di Bali yang dipamerkan dalam acara bertajuk Samsul Sanseta, dan juga mencoba mengendarai motor modifikasi. Gibran berharap pasangan Prabowo-Gibran dapat memenangkan suara di Bali dalam Pilpres 2024. Jakarta dan Denpasar, Tim Liputan melaporkan.